sepanjang buat kami ini dalam konteks yang lebih besar, sepanjang buat Indonesia, Pak Dubes, kami siap membantu. Jadi sejak kami datang dalam acara Cina ini, saya masih ingat, istri saya masih ingat, dia tidak ragu untuk membawa payung untuk menaungi kita berdua berjalan bersama-sama membanggakan nama Indonesia. Jadi saya yakin, yakin sekali Allah akan memberikan tempat surga buat Yoga. Mungkin orang-orang dekatnya, orang tuanya, neneknya, kakeknya mengatakan, kenapa bukan kita yang lebih tua? Kenapa mesti seorang Yoga? Seorang anak muda yang tentu bangsa ini masih membutuhkannya. Tapi dalam konteks ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak DSM dan teman-teman yang lain, rencana Allah akan selalu lebih baik. Rencana Allah akan memberikan yang terbaik buat Yoga. Dan rencana itu adalah pasti. Jadi dalam konteks ini, saya atas nama teman-teman di KPI, kalau saya pun boleh mewakili sebagai orang tua di sini, teman-teman masyarakat, bahwa Yoga telah memberikan apa yang terbaik yang dia miliki, meskipun tidak sepanjang waktu, meskipun hanya dalam waktu singkat, tapi karena dia memberikannya dengan rasa yang sangat ikhlas, dengan tawadu, maka apa yang dia berikan kita mengenang dengan sangat baik. Itulah seorang Yoga. Jadi sekali lagi kami juga mengucapkan selamat jalan Mas Yoga. Kita akan mencintaimu, mengenangmu, dan selalu akan membuat hati kita gembira ketika kita mengenangmu. Dalam konteks ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada FKMIS dan terima kasih kepada Umurik dan teman-teman di FKMIS dan Pak DCM serta teman-teman yang lain, Pak Alam, Pak Nindi, dan teman-teman lain yang dalam waktu dekat kita berkumpul di sini untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Mas Yoga tersenyum melihat kita semua di sini. Terima kasih.